Okay, welcome back to JPSMP channel, bro. Nah, malam ini kita bakal explore lagi satu tempat. Kalau kemarin udah explore di makam Cina ya, ya adalah pokoknya di satu daerah di tempat gua. Nah, sekarang gua mau explore lagi satu tempat nih yang gak kalah creepy. Tapi ini bukan di makam atau di tempat yang jauh dari keramaian, tapi ini ada di pusatnya, ada di tengah kota sih. Ini tuh gedung entah apa, tapi bangunannya lumayan tinggi, ada berapa lantai, hampir kayaknya lebih dari 5 atau 6 lantai deh. Nah, kita bakal explore di situ karena ini bangunan udah beberapa tahun kalau gua sering lewat situ sih. Ini bangunan enggak pernah jadi-jadi. Jadi ini tuh bangunan masih kayak berapa persen? Mungkin 50% lah mungkin. Dan nanti apakah kita dapat penampakan pohon pisang lagi? Oke, yang penting di channel ini nggak ada setting-settingan lah, yang pasti kita real-real aja lah. Apa yang gue lihat ya udah itu yang bakal gue upload. Oke, bro, nanti kalau udah sampai lokasi gue lanjutin lagi. Oke? Ya, kita udah sampai lokasi ini. Bisa kelihatan nggak sih? Coba buka. Gelap dong. Itulah tampilan di kamera ini lumayan agak terang, nanti bisa kelihatan. Oke. Nah, sekarang udah senternya udah bener ya. Kemarin kalau kemarin tuh pakai apa? Senter dadakan lah pokoknya. Ini sekarang senternya udah bener. Oke. Wih, dong. Oke. Coba masih tetap pakai drone ini. Kita nanti terbang ke atas. Ini lumayan berapa lantai? Kayaknya ada 10 kali atau lebih. Oke, ini gue siap-siap dulu ya. Sip, nanti udah mau terbang, kita lanjut lagi. Oke. Jam berapa Bang Ucok sekarang? Sekarang jam setengah satu, jam satu, jam satu kurang 5 menit. Jam satu kurang 5 menit, oke. Kelihatan gak? Oke. Oke. Oke, bro, kita take off sekarang. Kesana. Thank you.
7. Lantai 5. Lantai 5. Jatuh aja. Siap, itu tim rescue. Tim rescue. Di lantai 5. Jatuh. Itu mau dikunci deh. Udah apa, Pak? Mobil? Udah. Udah dikunci. Kita lagi rescue drone yang crash di sini. Pak, pajak kepakaian ini. Oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, neta. Nah, neta. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terbengkalai. Ini juga udah banyak yang rapuh tangganya. Banyak yang terkikis air hujan ya. Pas. Awas, awas, awas. Bismillah. Satu lantai lagi. Satu lantai lagi. Satu lantai lagi. So, hati-hati, Pak. Oh my god. Ini kendalanya. Jadi kita di, udah di atas ya. Awas. Selamat jalannya. Aman sih. Aman. Cuman tadi grogi di sini. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berundur. Tengah juga mulai rapuh soalnya tuh. Ini jadi ini. Nah, dia kurang banget. Nah. Aman. Paling berapa? Hasil ini tinggi banget. Lantai 5. Tangganya udah rapuh lagi. Jujur ini deg-degan sebenarnya. Bukan karena apa, karena ini tangganya gak ada buat pegangan. Rumputnya udah tinggi-tinggi banget nih. Semuanya. Ya, Pak. Ya. Ya. Nih. Wis, mulai. Ya. Oke, Bro. Akhirnya drone-nya kamu juga lihat propellernya habis. Habis satu dah. Habis. Habis berapa itu? Habis berapa biji? 3 biji. Tapi tahu saking aneh aja tadi terbang, aneh aja pokoknya. Sangat aneh. Grogi parah. Yang pasti sih takutnya jatuh dari atas itu lihat ketinggian malam-malam begini. Timpah ke bangunan rumah orang. Begini jadinya tuh. Serem. Enggak lah, tapi ini masih bisa. Benerin. Mobil ditinggal di depan, kita naik ke atas lanjut. Kelihatan nggak bangunannya ternyata? Oh, 7 lantai. 7 lantai, kita tadi crash di lantai 5. Terus bangunan apa?
tangganya juga udah mulai kropos, ngeri banget lah. Jadi tapi alhamdulillah dapat sip kalau gitu. Oke, thank you banget yang udah pada nonton. Semoga lain kali gua dapat explore yang lebih baik. Kalau tadi tuh benar-benar aneh lah pokoknya. Yang penting gua udah dapat lagi dan belum dua tes nyala sih tadi. Kalau apa VTX-nya nyala aman. Oke, kalau gitu lain waktu kita cari explore di tempat yang lebih seru lagi. Kalau ini terlalu ekstrim, bro. Bye bye, thank you. I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow, I looked around. Searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me kept me afloat. Felt like heaven.